Assalamualaikum teman-teman, apa kabar Anda hari ini semuanya? Oke, seperti biasa ini adalah jamuran saya. Jamuran saya yang banyak sekali ya, Mami sama. Oke, di sini tuh cuaca kami barusan hujan ya. Alhamdulillah, karena beberapa hari ini cuaca agak panas terus ya, Mami sama. Oke, mami-mami semua, bagaimana cuaca di tempat Anda? Adakah mendung cuacanya atau penghujan-hujan atau panas? Anda boleh komen-komen di bawah ya. Oke, mami semua, ini karena ada pisang satu tandan, jadi saya goreng. Itu jadi goreng pisang ya, mami semua. Cuma pakai saus cili saja ya, saya tidak pakai lada yang dikisar atau ditumbuk. Saya cuma pakai saus cili ya, mami semua, karena agak simple dan cepat. Oke, mami semua, di sini itu saya ingin menanam ini ya. Sayur jangkuk manis ya, ini saya letakkan di pasu dahulu sebelum nanti kalau sudah tumbuh baru saya kasih pindah di bawah ya, mami semua. Saya tidak tahu ini adalah cara yang betul atau tidak. Siapa yang pandai tolong komen-komen di bawah ya, macam mana tanam ataupun dia punya batang kepanjangan atau mau dipotong lagi. Jadi Anda boleh komen-komen di bawah ya, ini adalah sayur jangkuk manis. Oleh karena kesusahan betul saya mengambil di bagian bawah sana ya, dia terlampau tinggi, jadi saya ambil dan mau tanam lagi di dalam pasu ya, mami semua. Oke, mami semua, di sini tuh saya kedatangan paket, yaitu periuk. Apa tuh yang di dalam periuk nasi itu? Periuk lah ya kan. Karena tuh hari saya ada beli periuk baru ya. Kalau Anda pernah nampak video saya sebelum ini, dan dia punya lapisan periuk di dalam itu rusak kan, mami semua. Apa itu agak berkarat karena tuh hari saya tak sengaja memperusnya. Jadi oleh karena lapisannya sudah tertanggal, jadi ia menjadi karat ya, mami semua. Jadi saya buang dan saya belikan yang baru, dan yang baru ini bentuknya itu sangat comel, dari China mungkin ini karena tulisan China, tapi kualitinya sangat bagus ya, mami semua. Sangat-sangat bagus karena kualitinya tebal dan juga tahan lasak ya, mami semua. Tidak seperti yang sebelumnya ini yang dia didatangi dengan periuk nasi elektrik itu, yang ini lebih bagus, mami. Ini saya beli asing-asing ya, dan ini walaupun tampilannya seperti sampoy sampoy kan, saya bagi saya lihatlah seperti sampoy, tapi kualitinya sangat mantap dan bagus, dan periuknya sangat tebal. Untuk pengetahuan Anda semua, saya beli ini di Shopee ya, mami semua. Anda boleh cari di Shopee dengan bentukan seperti ini, saya sudah lupa namanya ya. Oke, mami semua, inilah daun jangkuk manis saya sudah petik ya, mami. Ada dalam satu besen kecil beginilah. Oke lah itu ya kan, daripada tiada. Dan sudah lama saya ingin makannya, mami semua. Dan ini lanjut saya ingin menumis dia di sayur tumis sejak. Kalau dahulu kalau emak saya dia selalu letakkan telur ya, mami semua. Jadi tumis dengan telur, jadi sangat enak saya rasa. Oleh karena saya tidak punya telur ayam tadi, jadi saya tumis sajalah pakai bawang merah, bawang putih saja, dan rasanya pun sudah cukup enak, sudah cukup mantul ya, mami semua. Oke, mami semua, siapa di antara kita di sini yang suka juga makan sayur jangkuk manis, boleh Anda komen-komen di bawah ya Allah semua ya. Saya suruh komen-komen di bawah ya kan. Tidak apa-apa lah, Anda komen-komen apa saja Anda suka di bawah, dan insya Allah saya akan menjawabnya. Asalkan komennya itu positif, jangan negatif ya kawan-kawanku. Dan terima kasih juga kepada Anda yang telah menemukan channel saya. Terima kasih sebanyak-banyaknya karena sudah menonton channel saya. Dan sekarang ini saya lagi mengejar jam tayang dan subscriber ya kawan-kawan semua. Tolong jika saya dapat 500
buat masa ini, 500 subscriber buat masa ini, saya sudah bersyukur ya Allah. Nanti menatau, akan datang akan dapat 1000 subscriber, amin. Doakan ya kan, kepada rekan seperjuangan saya juga doakan Anda, semoga kita cepat dimonetasi dan bergajian seperti itu. Tidak juga diharapkan bergajian daripada ini, karena ini adalah minat dan hobi saya dari dulu ya mami semua. Dahulu saya punya account, tapi oleh karena saya berganti-ganti kawan yang main game yang pakai account yang sama, jadi sudah hilang akunnya, jadi saya tidak dapat lagi mau ambil channel saya dahulu ya mami semua. Oke, yang ini saya kacau-kacau dulu dia ya, saya nggak campur air ya mami semua, oleh karena dia ini pandai keluar air sendiri, saya nampak dia pandai ada kuahnya sedikit gitu ya, jadi itulah sudahlah. Kalau mau kasih masuk air boleh ya, masuk sedikit ya mami, kalau mau ada kuah-kuahnya seperti itu ya. Oke, mami-mami semua, seperti yang Anda dengar namanya juga daun sayur cengkok manis, adakah karena ya manis dan namanya cengkok manis gitu ya. Saya dengar juga kalau yang kencing manis atau apa gout ke apa tak boleh makan sayur ini, adakah betul? Saya juga tidak pasti ya, jika tidak betul Anda boleh komen di bawah ya, karena saya juga kurang paham, saya cuma tahu ini masak dan makan. Oke, mami-mami semua, ini karena hujan-hujan, jadi kami punya kawasan sekitar rumah pun dinaiki air, bukan tinggi ya, macam becak lah begitu, enggak juga banjir, tapi basah lah. Jadi kalau bawa jalan dibawa-bawa rumah saya ini terpaksa lah bawa apa tuh kasut laras, ataupun anda jangan jalan dahulu karena apa? Karena basah ya, takut nanti ada pacar apa semua itu. Dan di sini ya mami semua, saya mendubbing ini sambil saya menonton ya, menonton YouTube sambil saya mendubbing. Seperti yang Anda dengar, sekarang sudah ada bunyi ayam-ayamnya ya mami semua. Dan ini lanjut, saya memasak lagi sampai dia matang ya mami semua. Karena kalau saya sayurnya yang tidak matang, maksudnya yang crunchy-crunchy itu, suami saya kurang suka ya. Dia suka kalau sayurnya itu matang dan lembut sayurnya ya. Tapi kalau saya ini, menurut saya suka kalau yang tidak terlampau matang sayurnya ya mami semua. Karena ada crunchy-nya, ada betul. Ada ranggup-ranggupnya sedikit dimakannya kan, seperti itu ya. Kalau suami saya lain, dia suka kalau saya dimasak matang jadi lembut seperti itu. Jadi saya ikutlah apa yang orang rumah saya suka, jadi saya masak ya mami sama. Oke, mami semua, hari ini hari Senin, saya mendubbing ini ya mami semua. Mungkin besok itu saya akan bawa si adik jumpa dokter pakar kanak-kanak ya mami semua, oleh karena dia sampai sekarang lagi belum berjalan ya mami ya, belum dapat berjalan. Doakan anak saya semoga cepat sembuh, karena sudah dalam 2 minggu ini ya mami semua dia tidak boleh jalan, dia tidak boleh berdiri. Jadi saya pohon doa Anda semua ya mami ya, supaya anak saya cepat sembuh, boleh jalan, boleh lari-lari seperti itu. Sedih ya sebagai seorang ibu karena anak kita sakit seperti itu ya. Apapun saya ucapkan terima kasih kepada Anda karena Anda selalu support channel saya, dan kepada Anda yang sudah mengomen dan belum saya balas itu harap maaf dan tunggu ya, karena saya terkadang itu sibuk di rumah, anak saya sakit dan juga saya sibuk dengan urusan rumah tangga seperti itu ya. Jadi harap maaf kalau saya lambat membalas, yang pasti saya akan membalas ya komen-komen Anda. Anda boleh periksa di kawasan di bagian community, di situ saya akan selalu post ya kalau yang sudah balas ya mami semua. Oke, inilah sayurnya sudah masak, sudah matang, sangat enak ya, saya sangat suka. Ini adalah salah satu sayur kesukaan saya selain daripada sayur kobis ya mami ya. Dan ini pula yang petang semalam saya masak, ini daun ubi saya tumis, saya sengaja kasih berkuah ya mami ya, karena saya mau makannya berkuah, dan ini lagi ikan goreng, dan itu daun ubi saya blender ya mami ya,
Ini saya dong kasih tahu mau buat jam cemana. Masih mentah ini bah, masih getar-getar ya. Kemudian kita kasih masak deh kan, kasih wangi-wangi kan, mau makan. Anda bikin sayur, oh maaf. Tajam bah, tuh. Apa aku mau masak ini? Oke, mami semua ini ada sosis daripada mertua saya untuk cucu saya. Cucu saya pula yang masak, aku ada cucu untuk anak saya ya mami semua. Oke, mami semua, inilah kegiatan saya setiap hari. Saya akan tonton channel-channel kawan-kawan saya. Dan ini adalah IDL, gemes sekali kucing-kucingnya ya mami semua. Ini adalah Sifu, menanam-menanam sayur ya, menanam tanaman semuanya itu ada di rumahnya ya mami semua. Dan di sini saya dan suami saya tengok itu masing-masing dengan kegiatannya masing-masing. Sebelum saya dan Bopo sampai. Apa namanya nih? Buat apa tadi? Buat apa tadi namanya nih? Jangan susah yang buat pernah. Iyalah. Gue bandal. Bukan bandal, bandang. Banda. Bandang. Bandang. Lojo. Lojo. Apa yang dia dapat cerminnya itu? Lojo. Lojo itu keranjang. Ah, bandang itu mana ada bandang? Nama bandang tuh bandang. Bandang lo jo. Sebenarnya benda ini tidak dipakai bungkus. Dipakai bungkus. Oke, mami semua, ini adalah kue bandang lojo bilang suami saya ya. Kabur dia punya nyiur kan nih. Dan intinya itu adalah ubi ya mami semua dan pisang. Oke, mami semua, sampai jumpa lagi di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.